Iki lagi diwawancara pendapatnya ya. Iki tentang Sule nih. Oh, oke, okay, nah, oke. Kita lihat sama-sama nih wawancaranya. Oke, okay, Sule, ya mudah-mudahan nonton di rumah ya. Iya. Hai pemirsa, saat ini saya udah bersama dengan Rizky Febian. Mau nanya-nanya nih. Ya. Menurut kamu ayah kamu tuh kayak gimana sih, Ki? Mukanya merah, terus dia sering pakai baju pangsi hitam-hitam, dan ciri khasnya tuh dia selalu pakai sarung nyamping kayak gitu. Maksudnya sarung? Terus kalau misalnya ayah kamu lagi marah, kayak gimana? Oke, hijau, marah, hijau, terus marah, celananya sobek-sobek gede. Terus makanan favorit ayah kamu tahu nggak? Yang aku tahu pancawarna. Bacan, terus ada batu garut juga, batu koral, batu bata. Ayah kamu kan lucu banget nih. Belajar lawak dari mana sih ayah kamu? Kebetulan Rizky Febian. Kamu sih? Iya, saya. Oke, perasaan kamu jadi untuk anak beda, Sule. Mukanya pucat. Mulai nggak bisa mendengar kata-kata orang, jadi mulai diem aja. Terus keringat dingin mulai keluar, muntah-muntah. Interview dan ngobrol-ngobrol lagi sama Iki. Itulah wawancaranya tadi. Iki, itu bapaknya Iki hulek ternyata ya. Ijo marah. Sekarang ketahuan, ternyata anak gua tuh di depan manis, di belakang menusuk. Oh kan kayak gitu, Dedi. Gak masalah. Dedi. Kamu panggil aku Dedi, aku Sutisna loh. Eh bukan, Dedi itu panggilan ayah. Oh, iya.